Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Sayyidina al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan, sehingga engkau kenal dengan kehalusan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama su', ulama nang jahat, ulama yang menjual akhirat untuk dunia, ulama yang caluk mulang ke pejabat, juuk-juuk ke rumah pejabat, juuk-juuk ke kantor pejabat, itu menjual agama itu. Sagan akhirat, menjual akhirat untuk dunia, menjual agama untuk dunia. Jadi orang-orang seperti itu ada lagi dimasukkan oleh Rasulullah sebagai warasatul anbiya, ulama nang pewaris nabi. Tapi itu adalah ulama-ulama yang disebut nabi sebagai pengkhianat daripada para nabi. Dikatakan sejahat apa? Dikatakan oleh para ulama sebaik-baik pejabat itu yang datang kepada ulama. Pejabat itu baik bila hakun beilang anu tuan guru minta nasihat kepada tuan guru minta doa. Tapi pejabat yang datang itu sebaik-baik pejabat itu. Baik pejabat bilang kaya itu akun berhilang. Tapi sebaliknya sejahat-jahat ulama yang caluk mulang ke pejabat. Dan sudah bukan lagi pewaris nabi itu, tapi pengkhianat para nabi. Di hati kita mengaji, dilihati juga orangnya, dilihati. Karena gurulah penyambung mata rantai kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amun si guru itu sudah kada diakui lagi sebagai pewaris nabi, kemana sampainya sanad keilmuan kita? Dan berhasil menjadikan mereka sebagai sasaran kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya, karena mereka telah membeli dunia dengan agama. Jadi agama dijual untuk mendapatkan dunia, dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, harta pejabat, memakan harta wakaf, harta anak yatim. Wah, ini buntau parut ini. Gurunya bilang nang kayak ini. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, hanya saja mereka memakan di perut mereka nara api. Wasaya selauna sa'ira, dan selagi akan masuk mereka ke dalam neraka sa'ir yang apinya bernyala-nyala. Hati-hati masalah harta anak yatim ini. Bila bebinian tuh misalnya mati laki, ada anak nang belum berumur 15 tahun, nang belum balik tuh yatim, hati-hati hartanya nitulah. Karena seorang anak itu otomatis tuh harta nang warisannya tuh, nah jatahnya tuh, nah ini pasti ada. Kalau apalagi abahnya mati bertinggalan harta tuh,
dibagi tuh, dibagi, saya kira jangan tamakan harta yatim tuh. Apalagi apalagi nitu nang diaruhakan. Nitu nang diaruhakan, nitu nang sagen ma'arwah menuju hari menyalawi, menyeratus. Tamakan harta yatim orang. Tamakan harta yatim. Nang saruan kasihan. Amun kada tahu, mun kada tahu di kada kada haram, tapi dampak daripada tamakan harta haram itu tetap ada. Kita misalnya saruan ke satu tempat diberi makani orang harta haram, kada berdosa karena kita kada tahu, tapi dampaknya itu tetap ada lawan kita. Kita kulir beribadat, kulir bersalawat, kulir berzikir, karena tamakan harta nang kada baik. Jadi kita ini kadang-kadang malah lambatakan membagi warisan. Sementara ada hak anak yatim di situ. Dan harta nangaran yatim itu anak abahnya nang mati. Anak abahnya nang mati. Lah artinya nangaran yatim itu anak abahnya nang mati itu, bila abahnya mati, anaknya itu yatim dari bini nang mana aja. Misalnya si nang mati ini lah bini seikong, dua ikong, tiga ikong, empat misalnya. Misalnya, maka seluruh anak dari bini-bini nang ada itu berhak dapat jatah dari harta nang mati ini tuh. Apabila ada misalnya ini bini pertama misalnya mama larakan, nu harta lakiku aku nang bini nano, berarti bini pertama tuh kada sayang lawan laki, itu laki itu berurusan di akhirat Allah Ta'ala tuh. Berurusan Allah Ta'ala tertahan, tahalang masuk surga. Tahalang masuk surga. Kasihan laki. Ini un sampaikan ini nah. Karena kadang-kadang itu banyak beredar di antara kita kada tahu menahu. Pada ini masalah hukum nih. Jadi harus ini ada jatah untuk anak laki dari bini manapun. Nangka berapa ke bininya? Tapi anak laki lain dari anak nang terdahulu lain. Bila kada tamakan harta yatim. Tamakan harta anak yatim. Jadi nang yatim itu nang abahnya mati, alo amun nang mamanya mati lain yatim itu. Amun mamanya nang mati, abahnya masih ada lain yatim. Anak yatim ini jangan dianggap remeh. Anak yatim ini jangan dianggap sepele. Ujar Nabi, ihtazzal arsyu libuka il yatim. Goncang arasy Allah karena tangisan anak yatim. Arasy Allah nang ganal itu nah. Bumi ini kalau dibanding arasy laksana debu, laksana sebutir pasir di gurun Sahara. Kadada kelihatan bumi kita nih. Seandainya diandak di arasy Allah, bumi ini kada kelihatan, ngalih mencari bumi ini. Arasy Allah nang ganal itu nah akan goncang apabila seorang anak yatim ditangisakan. Hati-hati. Tapi sebaliknya, bila kita nih selalu menggembirakan yatim, apalagi seorang bini-bini tadi kan menggaduh yatim anaknya seorang,
dari lakinya yang sudah wafat, digaduhnya, dipeliharanya, digembirakannya, bujur-bujur dididiknya, maka anak yatim itu akan menjadi sebab inya punya kedudukan nang tinggi di sisi Allah dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah. Sampai guru tuh mengisahkan julun, dan sering ulun kisahkan itu. Ada seorang bini-bini penjual sayur. Penjual sayur datang anu guru. Lalu bini-bini ini bepadah bekisah lawan paguruan. Ulun guruai salawas abahnya mati, dua kali bermimpi berdapat Rasulullah. Dua kali bermimpi berdapat Rasulullah. Dan yang terakhir ini ulun sembahyang berjamaah, Nabi jadi imam, seorang di belakang jadi makmum. Takuni guru napa amalan? Ada di sidin. Cuma laki ulun tu guru yang meninggal, bertinggalan dua ikung anak yatim. Kan anak yatim tu nang belum berumur 15 tahun belum balik. Lalu ulun gaduh, ulun rawat. Dan setiap bulik nangaran kadada lagi laki bejual sayur sidin. Setiap bulik tu sidin napakah dibawakan dari pasar tu nang sakira membuat yatim tu tertawa, yatim tu gembira. Setiap hari menggembirakan si yatim. Dan dalam diri anak yatim itu ada sirrun nubuah, ada rahasia kenabian. Paham lah, Bian? Rasulullah itu yatim. Rasulullah itu yatim. Min hamlihi lamma madat syahrani qadwafal manunu aban nabiyil ajwada. Ketika Nabi itu ditianakan oleh Mama Sidin, dua bulan dalam parut Sayyidah Aminah, Rasulullah yatim. Allah wafatkan Abah Sidin. Umur dua bulan dalam kandungan, Allah wafatkan Abah Sidin. Alam yajidika yatimam fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau wahai Muhammad yatim? Yatim dalam parut. Maka Allah yang memelihara engkau. Rasulullah yatim. Maka dalam diri anak yatim itu ada rahasia Rasulullah. Sama pada yatim. Sehingga orang-orang yang menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Anak saurang kah, anak orang kabilah yatim disayangi. Itu akan dekat dengan Rasulullah. Akan parak dengan Rasulullah. Dan akan terbuka pintu untuk berhubungan dengan Rasulullah. Akan terbuka jalan untuk dekat dengan Rasulullah. Melalui wasilah si yatim ini. Melalui perantara yatim ini. Jadi sidin tadi nah, setiap hari mahimungi Rasulullah. Dengan apa? Dengan menggembirakan yatim. Orang yang menggembirakan anak yatim, hakikatnya dia menggembirakan Rasulullah. Orang yang menyenangkan yatim, sebenarnya dia menyenangkan Rasulullah. Itu. Ini yatim ditangisakan. Hak-haknya kada dipenuhi. Santri-santri ini hati-hati, biar ada kawan yatim, jangan tapi dianuinya. Tapi memang kadang-kadang ujiannya, Pang. Yatim ini mbah nu ada nang nakal. Bahkan ada modelnya memberi muar. Karena itu ujian. Seorang kekasih Allah pernah berdapat iblis. Jadi di tangan iblis ini ada beberapa benda. Benda pertama itu madu.
ditakuni sagan apa madun itu sagan ku kasai ku palitakan di muntung urang sehingga nangkana palit madu iblis nang ini aur katuju memandir urang ha karena mulut terasa manis ketika menggibah menguya-nguya urang. Jadi nang katuju memandir urang nito nang katuju menggibah urang nito itu urang nang takana madunya iblis. Yang duduk di palatar mandir urang, menguya urang. Katuju benar memandir urang. Rugi pian rugi. Amal pian tepindah ka urang nang dikuyan itu. Pian beamal mulai betengah malamanan. Sakali beisukan mahadang sayur memandir urang. Amal ibadah pian tu bepindah ka urang nang pian kuyan itu. Rugi kala? Rugi benar tu nang katuju menguyan ni. Ada tiga golongan nang rugi itu. Tiga golongan nang rugi. Yang pertama golongan anjing pemburu. Anjing pemburu tu nyalapah mengejar binatang buruannya. Lapah menyasah binatang buruannya. Tapi begitu dapatnya binatang buruannya nito, kada jatah sageninya, kada sageninya, sagan patuanannya nang malapas inya, nang maampun inya. Inya makan tahinga-hingal menyasah kijang, begitu dapat diigutnya, datang patuanannya, sagan patuanannya. Saurang nang lapah, urang nang nyamannya. Itu golongan pertama nang rugi itu. Golongan kedua nang rugi itu napa? Golongan kedua al-bakhil, urang nang pamalar. Urang pamalar tu rugi benar ni tu. Seorang mulai merintis usaha nyaman, mulai nol nah berusaha. Merintis usaha nah bagegematan sampai jadi, sampai sukses, sampai sugih. Tapi pemalar manusia tu ada nang kayak itu nang sayang di duit. Bahkan dari pemalarnya itu saurang aja kada menikmati. Kamana-mana bisa bida tunjak. Kenapa kada aku nukar motor, kada aku nasebida motor, membuang duit nukar bensin. Ya dah aku menikmatinya. Nyet cintanya lawan harta. Nah, saben hari menghitungi duit, saben hari menghitungi harta, menumpuk harta, menuyuk harta. Kada digunakannya di jalan Allah, di jalan yang diridai Allah. Mati, siapa nang nyamannya? Umpamalarn itu siapa nang nyamannya? Urang kala? Urang. Kenapa urang? Kada seorang tuh orang artinya. Anak, iya amun nang mewaris tuh baik. Dihadiahinya kita, disembangakannya harta pengin peninggalan kita sagan pahalanya sagan kita nang sudah mati nang mengusahakan nih. Kada jua digunakannya sagan maksiat. Inya nang maksiat di dunia, kita nang dapat azabnya di dalam kubur. Apalagi menang si orang ninin, nang si pamalar ninin, betinggalan bini, nang bungas, nang anom, nang langkar, pikirakan orang di bang, pikirakan orang. Bila kada hakun jurang ni, ku perang maya, cinta ditulak dukun bertindak. Lalu kesesahangan aja biniannya. Akhirnya apa? Awin. Harta itu disalahgunakan oleh laki hanyar nenek. Laki sawu bakas, laki sauran dikubur, menyandang azabnya. Karena sifat bakhilnya tadi. Kasian. Nang pamalar tuh kasian.
inya lapah, saurang nang lapah, urang nyamannya. Itu nang golongan nang rugi itu. Nang ketiga golongan nang rugi itu napa siapa? Urang nang manguya, urang nang panguyaan, urang nang katujuh mamandir urang, urang nang katujuh manggibah urang. Saurang lapah beamal, saurang lapah beibadat, saurang lapah manggawi taat. Begitu manguya urang, begitu manyambati urang, maka amal ibadah itu nah nang asalnya mendatangkan pahala nang begitu banyak, maka pahala itu pindah kepada urang nang dikuya. Sampai-sampai hari kiamat itu diriwayatkan ada seorang hamba ketika dia menerima buku catatan amal, dan sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba, baca catatan amalikam, baca catatan, baca buku catatan ikam, baca ay. Sekali dibacanya ada pahala haji, ada pahala umrah, bingungnya. Makanya seingat inya waktu naik, waktu hidup kada pernah berhaji, kada pernah berumrah. Salah catat, salah julung sakone malaikat. Ternyata apa? Itu benar buku catatan inya. Adapun pahala haji, pahala umrah, pahala zikir sekian ribu misalnya, pahala tahajud, itu adalah pahala-pahala dari orang nang manguya inya, orang nang menyambati inya, dan pahala mereka itu pindah kepada inya. Jadi jangan sakit hati bila dikuya orang. Jangan sakit hati bila disambati orang. Jangan sakit hati bila dipandir orang. Itu orang begitu dermawan lawan kita. Begitu sayang lawan kita. Karena begitu sayangnya lawan kita, mereka rela menyerahkan pahala ibadah mereka sagan kita. Mereka rela menyerahkan surga mereka untuk kita. Jadi jangan sakit hati dikuya orang, disambati orang, jangan sakit hati. Kita ini bila disambati orang, membalas orang 10, kita 20. Pada kita untung bila dikuya orang. Kita untung bila disambati orang. Beamal kada, beibadat kada, pahalanya dapat. Pahalanya dapat. Haji si Ano menguya kita, pahala hajinya pindah lawan kita. Apa? Haji si Ano menyambati kita, pahala hajinya pindah lawan kita. Sidin nang itu tuh panah hajut orangnya, tapi menguya kita, pahala tahajudnya pindah ke kita. Ada perlu sakit hati. Bobe tanang aja. Tanang aja. Tanang kalau memikirkannya ini hidup nih pikiran aja. Bila pikiran kita ini positif terus bahagia hidup. Tapi bila nang kita pikirkan nih nang negatif, 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 itu orang jauh dari kebahagiaan. Allah Ta'ala itu menyuruh kita berpikir nang nyaman-nyamannya aja, berpikir nikmat aja. Fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Ingatakan ya Tuhan nikmat-nikmat. Ala itu nikmat artinya. Ingatakan nang nyaman-nyamannya aja, nang bagus-bagusnya aja, nang baik-baiknya aja. Pasti kalian beruntung. Artinya berpikir positif itu kunci keberuntungan, karena Al-Quran dalilnya. Ini pikiran nih kita nih ngalih mencari nang ngalih jam cari kebahagiaan karena pikiran negatif terus. Laki keluar rumah nang dipikirakan pindah terlambat sedikit nih bebini sakunih aja. Napa? Sangka buruk lawan laki. Sedikit-dikit bila laki kayak ini misalnya tuh bebini nang jauh pang, kada ada jemaah sini, nang pikiran kada baik nun laki itu, baik berataan nang ada nih mudahan.
Nah ada nih mudah-mudahan calon surga beretaan. Calon penghuni surga beretaan kita doakan. Berpikir tuh nang baik-baik aja, nang positif-positif aja. Amun berpikir nang kada baik, pusang hati, pusang pikiran, rusak hati. Nah, pusang nih tuh nah pintu masuk syaitan. Pusang nih tuh nah pintu masuk syaitan. Jadi orang pusang tuh dimasuki syaitan. Sehingga keluar dari muntungnya ini pemandiran yang kada karuan. Main tuduh, main ini macam-macam. Seorang juga pikiran kada positif. Seorang juga pikiran kada bagus tarus. Nah jadi lah jangan sampai. Jadi kembali kepada kisah si wali tadi, kekasih Allah nang bertamu iblis, dilihatnya ada habu. Oh habun itu sagan apa? Apa madu? Sagan apa? Sagan dipalitakan di bibir manusia sehingga manusia ini katuju menguyak orang, katuju menyambati orang. Nang kedua di tangan iblis itu ada paku. Nah paku itu sagan apa iblis? Ujar si Pak sebagian kekasih Allah nih menakune. Ujar iblis paku ini kohambur di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, di pahasapan-pahasapan, di sajadah-sajadah. Di mana bila orang tuh duduk untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk menuntut ilmu, kada kawa lawas karena taduduki paku ko ni je iblis. Sehingga satu tumat kena behunjur-hunjur betis. Tuk tu taduduki paku tu. Apalagi nang berdiri itu bada cepakunya itu. Ada apa-apa? Ada apa-apa tuh? Santai aja. Artinya untung juga kita hakon, artinya ini membuktikan bahwa kita ini melawan lawan iblis. Ayah apapun aku taduduki paku, tetap aku hadir ke majelis. Nah, nita. Kemudian habu bang, habu sagan apa? Habu ini pertama, habu ini sagan kuhamburakan di mata orang nang beribadat. Sehingga bila hadir ke majelis ilmu, mengantuk inya. Bewirit, mengantuk inya. Bewirit subuh, hilang ke alam manakah sudah tuh. Padahal guring sudah semalaman. Begitu digarak sembahyang subuh, orang bewirit, kakawanan bewirit, inya mengaruh. Tutakana habu iblis. Nah, nang kedua, habu ini sagan kohambur di kepala anak-anak yatim. Sehingga anak yatim ini kadang-kadang dilihat oleh orang yang imannya kurang, pina memberi muar. Muar bener aku juga kelakuan. Jadi maka dasar ada anak yatim kayak itu tuh sebagai ujian. Tapi bagi orang yang imannya kuat, mengerti dengan hadis Nabi bahwa dalam diri yatim itu ada sirrun nubuah, ada rahasia Rasulullah di situ, karena Rasulullah yatim. Jadi yang dipandangnya Rasulullah yatimnya itu. Maka ketika melihat anak yatim ingat Rasulullah, itu menandakan ada sirnya Rasulullah. Dan anak yatim itu merupakan pintu dekat kita dengan Rasulullah. Jadi bila ada orang nang beisi anak yatim, syukurin itu, syukuri. Ini Allah hendak membuka akan jalan kita agar menjadi kekasih Allah,
agar dekat dengan Rasulullah. Tapi hati-hati, hati-hati, jangan sampai yatim ini dibikin sedih. Jangan sampai yatim ini dibikin menangis. Karena tangisan yatim itu akan bisa mengguncang arasy Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita penuh kasih sayang, memusut kepala yatim, kita akan diberi Allah pahala sebanyak rambut yang kita sentuh itu. Dan kita akan ditinggikan derajat di surga sebilangan rambut yang ada di kepala yatim itu. Kan? Tapi menyentuhnya dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang itu artinya apa? Beri duit, mbah menjepai. Jangan sepusut-pusut wara. Jangan hakun. Menangkai itu aja baik benar menggeduh yatim. Mudahan laki kulas mati. Nah, itu luput. Tang. Berharap laki lakas mati. Saya kira anakku yatim. Memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin, dan harta orang Islam. Bah, Tuan Guru nang kaya ini. Hati-hati. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang banyak dan memperlihatkan kepasihan lidah mereka dalam berbahas dan berbincang. Jadi artinya kita mesti berpilih dalam mencari guru. Jangan penampilannya aja. Ini penampilannya Usidin tuh alim napa bulang kayak kataraan. Nah, Usin tuh harat napa tasbih kayak begi pinang. Jangan memandang penampilan ta. Wallahu a'lam.